dari Jakarta kawin nikah mau Jakarta atau mau orang Surabaya tinggal di Pak. Sambil izinnya dia nggak pulang lagi ya. Anak saudara udah pada di Jakarta rampung di rumah aja. Status kita mustahil orang yang. Nah itu kalau kaitannya dengan Jumat kita termasuk bilangan yang 40 ya, bilangan 40. Jadi bilangan yang 40 kampung balik lah. Ada akhirnya umurnya di Jakarta juga ya, dia namanya mungkin orang yang berdomisili sebatas dengan memori yang disebut dengan IPOMA. Sekarang kalau kita tinggal di dekat asli Semarang memang itu Surabaya, tugas di mana? Di Jakarta. Berarti kita di sini mungkin mungkin tidak datanglah kita dari Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta tugas. Hari pertama kita waktu berangkat ya dari Surabaya ke Jakarta kita mungkin sampai di Jakarta. Dari Jakarta dari Surabaya ke Jakarta kita harus musafir. Sampai di Jakarta apakah terus-terusan kita disebut kata dalam musafir? Ada waktu yaitu 4 hari. 4 hari itu hari pertama nggak dihitung. 5 hari kalau kita mau keluar artinya sampai 4 hari itu dah kita biasanya. Ya itu pun itu ya. Ya mereka juga sih. Selebihnya karena tugas kita terus ada ya memang tugas harian tidak di sini ya. Maka kita tidak yang melakukan itu sambil. Nah kita pulang orang dari Jakarta ke Semarang ini mengambil dulu atau ke Surabaya sampai kapan kita dianggap musafir? Manakala kita sampai batas wilayah yang disebut dengan Semarang. Memang kalau umpamanya kita punya di sana kota, kalau Jakarta di sana kota Jakarta, kalau Semarang kotanya betul. Di luar kota Jakarta Semarang tersebut, nama kita masih musafir. Tapi kalau masuk ke daerah yang kita dekat dari situ, maka kita sudah tidak dikatakan musafir lagi. Berarti kita orang yang mungkin di Semarang atau mustautik. Dan itu tugas lagi dikasih. Tugas itu berarut. Umpamanya karena banyak apa dan tugas tersebut diperbolehkan oleh agama ya. Dari hari keempat selesai, oh belum selesai juga ya. Harusnya kita udah pulang sama sekali. Karena lantaran masih ada tugas, diperbolehkan oleh agama dikasih lagi waktu maksimalnya 18. Nah, mengenai tentang sholat di katakanlah di bandara, bandaranya lagi bukan Soekarno Hatta. Kalau Soekarno Hatta termasuk wilayah luar Jakarta, bandara, ya kan? Udah luar Jakarta. Tapi kalau di Halim umpamanya, pakai pesawat tidak di Halim. Waktu katakanlah jam 2, boleh tak kita sholat di Halim itu qasar jamak? Karena kita memerintah kalau sampai dapat asar, enggak lewatnya kira-kira itu dulu. Pesawat berangkat dari Jakarta ke Semarang berapa jam? 1 jam. Kalau kita apa? Kalau kita sholat jam 2, oh enggak deh, masuk aja dulu. Berarti kita tunda sholat kita di mana? Di Semarang. Di Semarang, ya kalau kita di Semarang. Umpamanya tunda aja sholat ini, tidak sholat dulu dohur. Sholatnya apa? Nanti kita di Semarang. Waktu turun di Semarang kira-kira jarak itu udah di luar kota kita kan? Nah, luar kota kan? Kita bikin tuh sholat qasar jamak di Semarang. Ya bukan di Halim juga. Kalau di Halim kita masih wilayah Jakarta. Ya wilayah Jakarta. Beda kalau kita memang tinggalnya di Semarang, kita nih, kita mau balik lagi ke tempat kita ya, sana. Kita termasuk kategori musafir. Umpama anda berangkat ke Surabaya, pulang nih dari Surabaya, anda termasuk musafir lah. Masih musafir, meskipun anda pulang,
sambil di mana di batas Jakarta, pintu Jakarta ini. Jadi kalau ini terjalin ya di dalam pintu Jakarta, di dalamnya ya, bukan di luarnya, dihukumkan tidak boleh, dihukumkan tidak boleh. Nah jadi kalau memang keterpaksaan deh, ya pahamnya gimana dia? Ya? Jangan kosor. Seperti anak-anak yang bilang begini, itu mau berangkat, ya. Mau berangkat ke mana? Mau berangkat ke Senen. Sudah masuk Zuhur. Nanti sholat di kereta wah sulit deh. Umpamanya bilang, ya. Anda bilang kalau gitu dikerjain aja. Kerjain apa? Inti kerjain jamak, jamaknya. Ya, jamak bukan kosor. Inti kerjain jamak di mana? Di Senen. Kalau jamak masih yang perbaikan. Kalau dibilang kosor jamak, kosornya yang dimasalahkan. Paham ya? Kalau jamak masih ada yang memperbolehkan. Ya, jadi kalau jamak itu kadang-kadang bisa nggak harus mencapai 82 kilo. Hanya berangkat ke Sukabumi 80 kilo. Hanya 2 kilo itu. Ya, kata anak-anak bagaimana ya? Dia bilang hanya nggak ngajak inti. Kalau sih nggak jadi kosor, jamak bukan kosor. Jamak ya dia jamak. Ya ikutin dia. Jadi kalau mau ikut di jamak itu bukan kosor. Ya, paham deh ya, ada yang memperbolehkan semacam itu. Tidak pakai pendapat yang memperbolehkan di bawah 82 kilo. Tapi nggak terlalu jauh banget dah. Jangan yang baru 25 kilo dari misalnya jamak karena ada terlalu jauh antaranya itu dengan 82 kilo. Memang kagak memenuhi persyaratan. Jadi sekedar kan tak boleh nak sholat.
jangan malu kan, ada yang membuat ini usah salat nggak berarti di sini gitu ya, itu ya terus empat terlohor ya empat asar itu salat nanti bukan nungguin asar bukan udah aja deh kita gitu. Salat terlohor kondo salat asar salat maghrib salat isya ini yang namanya kondo nggak diharuskan kalau datang waktu terlohor kita salat kondo terlohor waktu asar kondo asar nanti begitu seterusnya nanti kita timbutan sebagus-bagusnya bayarnya cepetan okay. Ya Amen.